Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman ARMY, selamat datang di YouTube channelku. Di video kali ini, aku mau ngasih informasi ke kalian tentang cara mengikuti event yang diadakan oleh Video dan juga Kapan Lagi Korea. Dan untuk hadiahnya, sudah pasti menarik sekali. Jadi gimana sih caranya? Yuk langsung aja aku kasih tahu caranya. Caranya mudah banget. Untuk tahap pertama, nonton live streaming opening ceremony FIFA Piala Dunia 2022 di video.com atau juga di aplikasi Video. Untuk tahap kedua, kalian foto tentang keseruan kalian menonton opening ceremony Piala Dunia tahun 2022 di Video. Tahap ketiga, kalian posting fotonya di Instagram feed ataupun di Twitter kalian. Selanjutnya, jangan lupa ya, untuk kalian yang posting di feed Instagram, kalian tag juga Kapan Lagi Korea, lalu juga tag Video, terus jangan lupa dicantumkan hashtagnya, yaitu ARMY Nonton Piala Dunia 2022 di Video, dan satu lagi hashtagnya giveaway Video KL Korea. Oke teman-teman, karena video ini aku buat sebelum opening ceremony, jadinya aku mau ngasih tahu ke kalian untuk follow dulu nih Instagramnya. Pertama, kalian masuk ke Instagram, lalu cari Instagramnya video.com dan langsung saja di follow. Dan untuk yang kedua, jangan lupa follow juga Instagramnya Kapan Lagi Korea. Oke teman-teman, kalau kalian sudah follow kedua Instagram ini, kalian bisa main-main ke Instagram story mereka dan kalian bisa cari informasi tentang event ini. Kalian baca-baca lagi jika masih belum mengerti. Oke, tahap selanjutnya, kalian siapkan dulu nanti malam mau menonton di perangkat yang mana. Kalau aku sekarang mau cek dulu di Smart TV ku, di sini ada Android TV ku dan di dalamnya ada Video. Oke, sudah aman, aku bisa menonton melalui TV-ku. Dan buat teman-teman yang ingin menonton menggunakan handphone, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian tentang caranya bagaimana menonton melalui handphone kalian. Pertama-tama, sudah pasti kalian harus download dulu aplikasi Video di handphone kalian. Kemudian, kalian masuk saja ke aplikasinya, lalu mendaftar atau sign in menggunakan alamat email kalian. Jika sudah berhasil mendaftar, langsung saja pilih 3 tema yang akan kamu tonton di Video. Kalau sudah dipilih, langsung diklik save dan ini dia, langsung di scroll saja ke bagian bawah. Atau bisa pilih di bagian live, nanti ada opening ceremony hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022 dimulai dari jam 9 malam. Kalau teman-teman ARMY hanya ingin menonton opening ceremony-nya di Video, itu masih gratis ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin menonton pertandingan Piala Dunianya, tentu kalian harus pilih yang berbayar. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga informasi yang aku sampaikan di video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terus buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh banget loh tulis aja pertanyaannya di kolom komen di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten-kontenku, silakan di like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channelku. Oke teman-teman semua, selamat bersiap-siap untuk menonton opening ceremony Piala Dunia nanti malam ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.